Kelas calon naturalisasi Sandy Walsh catatkan penghargaan membanggakan di Liga Belgia. Calon pemain naturalisasi, Sandy Walsh, menyabet penghargaan gol terbaik edisi September versi Golden Palace Casino dan Sports. Klub Sandy, KV McHallen mengunggah postingan di Instagram pada tanggal 30 September tahun 2022, bahwa Sandy berhasil mendapatkan penghargaan itu. Sandy Walsh membobol gawang WFC Seraing di Liga Belgia yang berlangsung di Stadion Achter de Kazeme, McHallen. Pemain yang akan membela timnas Indonesia itu berhasil membobol gawang lawan dari sundulan kepalanya. Sistem pemilihan gol terbaik sendiri menggunakan sistem voting, seperti yang dikonfirmasi KV McHallen dalam caption Instagramnya. Gol yang dicetak Sandy sendiri terjadi pada menit ke-44 melalui asis lambung dari Geoffrey Heirmans. Keberhasilan Sandy meraih penghargaan ini mendapat respon yang positif dari masyarakat Indonesia. Banyak netizen Indonesia mengucapkan selamat kepada pemain berusia 27 tahun itu. Pasalnya, Sandy merupakan calon pemain naturalisasi yang akan membela timnas Indonesia, bersama dua pemain lainnya Jordi Amat dan Sain Patinama. Proses naturalisasi ketiganya kini tinggal menunggu sumpah WNI yang akan diinfokan di kemudian hari. Keberhasilan Sandy mendapatkan penghargaan itu sontak membuat netizen Indonesia bangga. Kolom Instagram klub Sandy KV McHallen dipenuhi oleh komentar warganet asal Indonesia. Sementara itu Sandy Walsh sejauh ini telah mengoleksi 2 gol bersama KV McHallen, serta telah bermain selama 789 menit. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Zainuddin Amali memastikan proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh selangkah lagi selesai, keduanya tinggal jalani sumpah untuk jadi warga negara Indonesia, WNI. Seperti diketahui, DPR RI telah menyetujui pengajuan naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh lewat sidang paripurna pada tanggal 20 September tahun 2022. Sebelumnya, keduanya juga dapat persetujuan dari Komisi 3 dan Komisi X DPR RI. Jordi dan Sandy dapat persetujuan atas dasar pada kepentingan negara atau jasa yang luar biasa dari seseorang sehingga negara dapat memberikan kewarganegaraan kepadanya, yaitu prestasi di bidang olahraga. Setelah direstui DPR RI, berkas Jordi Amat dan Sandy Walsh dikembalikan ke Setnek, Sekretariat Negara, dan tinggal menunggu kepres dan disumpah jadi WNI. Hal itu pun diamini oleh Menpora. Dia mengatakan kedua pemain keturunan Spanyol dan Belanda itu sebentar lagi jadi WNI.